Dulu Mantos menghasilkan cerita bahwa para Marsenopati ini Mantos dihidup gajah ikan dipun tunggangi kalian pangeran Benowo terus disusul kalian yang Joko pikir mantun nyusul sedol di tengah jalan kemudian yang tidak beroperado serius yang beroperado apalagi terus dimulai dengan cerita Mario pernah besar seperti itu. Ini itu benar. Apa ya iya benar. Ini kok besaran ini iya. Itu iya ya. Apa ya mungkin. Senopati kamu benar-benar
sajikin bakal kamu bener-bener khalifah itu tapi tetap nyebat Abdurrahman kakulannya Ar-Rahman kakulannya kandungi melas asik yang dalam dunia orang akhir akhirnya pilihan Ar-Rahman itu itu menunjukkan gadah melas asik dunia orang akhir kok betul Abdurrahman atau Abdurrahim itu Ar-Rahim itu kan melas asik dalam akhirat belum atau Abdul Muttaqim betul kamu maha menyiksa ini Abdurrahman ini cocok kan melas asik dalam dunia dan akhirat Allah itu melas asik dan dunia dan akhirat dunia itu nama mau ya asal melas asik mesti ono panci ini ya mbak ya jadi betul Ar-Rahman dari Ar-Rahim Ar-Rahman itu sejoyo gak ada haknya di dunia masih oh nopo kamu duwe hak urip ning donya beda agama beda suku beda bangsa beda jenis makhluk di mata Ar-Rahman itu mendapat haknya balas asih pilihan Abdurrahman itu bukan pilihan yang tidak jalan dasar makanya menunjukkan belas kasih di dunia dan di akhirat komplit menyerang Belanda lu mau teman-teman berkali-kali gagal berkali-kali berhasil menunjukkan sikap yang luar biasa demi apa? Demi harga diri bangsa karena semenjak Demak ya Demak Cewu 515 Cewu Gangsa Lagus Gangsa Meras Malaka ini jatuh ke tangan Portugis dan Demak gagal menyerang Portugis di Malaka atau Malaka akibatnya pintu perdagangan Nusantara ke dunia internasional dikunci oleh Portugis yang tadinya sistem perdagangan internasional sampai ke Jalur Sutra ini lancar penduduk Indonesia, penduduk Jawa, penduduk Sulawesi bisa melakukan perdagangan langsung ke beberapa negara tapi dari 1515 11 Portugis datang 1515 Portugis menaklukkan Sultan Megat Iskandar Shah atau Parameswara dan semenjak itu Selat Malaka dikunci dan Portugis negara-negara Nusantara tidak bisa lagi berdagang dengan dunia internasional. Jadi jumplangannya dikuasai sama Portugis dan Demak gagal. Semenjak itu terjadi kebangkrutan negara-negara pesisir, negara-negara maritim. Imbasnya pun terjadi pergeseran dari pesisir ke pedalaman dalam wilayah pecahnya Demak, Jipang, Ajang. Ini bagian dari secara ekonomi betul betul pun karena sistem perdagangannya dari Sandra sama Portugis dan Selat Malaka. Nah,
akhirnya Demak mulai terjadi friksi, geser ke kedalaman. Nah, pergeseran ke kedalaman ini ada kronik sejarah yang luar biasa antara Jipang Pak Acang Guru Jawa ceritanya ini buat telas dibuka buat program 1000 seri itu buat telas ini mulai melibatkan penggede agama semacam-macam itu benar-benar itu karena apa? Karena ada nilai ekonomi yang sudah tidak terpenuhi karena sistem perdagangan dikunci kan ya Portugis di Malaka 1515. Nah, berikutnya yang selalu diperlihatkan sing sampai terperang ibu tenaga kerja ini, yaitu peralihan dari pajak ke petani. Karena di situ ada cerita pengkhianatan, ada cerita apa macam-macam ini. Tapi cerita ini, coro-coro, kayak yang tenzing. Memang cerita yang dipelihara, terutama antara Panembahan Senopati kan ya, yang cukup tingkir, termasuk dipelihara konflik antara yang Panembahan Senopati kan ya, yang Pangeran Benowo ini kan selalu dipelihara dari serangan gajah, serangan roh. Tapi sih betul-betul buah akal, betul-betul masalah akal ini. Kalau cerita itu benar, bahwa ada konflik yang berkepanjangan antara Nipun Mataram, kalian pajak, bahkan ngantos konflik antara Nipun Panembahan Senopati, kalian Pangeran Benowo. Ini kan kedua perasaan untuk menceritakan, karena kita ini punya sastra tutur. Sastra tulisnya jangan itu juga dobrak, itu pelihara seolah-olah bahwa Mataram ini memang mengambil alih Demak sehingga Panembahan Senopati diserang kalian Pangeran Benowo bahkan diinjek dengan gajah di masalah di beri tapi sih gue masalah kalau benar-benar itu konflik sampai tingkat semuanya sementara orang Jawa ini biasanya rekonflik tenang nanti kok enten kukoro jadi yuk godong aku rakyat lebih main jadi yuk banyu orang bakal hidup tapi di situ ada keanehan apa bener? Nek bener apa mungkin? Nek putri ini pun Pangeran Benowo Dewi Benowo kok jauh kalian putri ini pun panahan senor ini kok mungkin sini kok tadi nah wujud ini pun sinten lahir ini pun gandeng sultan aku ini sajane sih ini pintu prai ini tenang kurang tapi jambi ayo ayo tapi ini bener-bener Jami. Ini kan selalu diperlihat sampai serangan Pangeran Benowo kota gede. Nunggu mantos menghasilkan cerita bahwa Panembahan Senopati ini mantos diidir gajah. Ikan dipun tunggangi kalian Pangeran Benowo. Benowo terus disusul kalian yang Joko. Tingkir mantun nyusul sedo ke tengah jalan. Kepulauan yang tidak beroperasi, serius tidak beroperasi. Apalagi terus dimulai dengan cerita, Mario pernah kesana, Joko Tiki. Ini itu benar. Apa ya iya benar? Ini kok desa nanti kok iya? Itu biaya. Apa ya mungkin? Daud pun putra ini pun Panembahan Senopati kalian Daud kalian putri ini pun ya Pangeran Benowo lahir pun Mas Rasa
kan sampe iya susah aku pernah dikit lagi ayo rotok kok iya padahal lo jawa ini biasanya ini aku paten-patenan itu untuk sumpah jadi godok aku gak bakal nyewek jadi banyu aku gak bakal hidup ini kok kan nah itu yang menyebabkan yang sudah aku sanggup mempertemukan pesisir wetan sama sisi itu untuk melakukan serangan ke timur dan ke barat. Jadi sisa-sisa pajak kalian Mataram tentu setunggal sebab yang Sultan Agung itu diputuhi pun Pangeran Benowo diputuhi pun Panembahan Jeno. Nah ini kata membaca kronik sejarah dari sastra kultur itu makanya orang kadang melihat itu isau pesisir wetan yang tadinya panjang kok di bawah yang Sultan Agung kok gede-gede nah itu yang ini sih kadang harus menjadi kejelian kenapa Jawa itu selalu memelihara cerita-cerita di luar cerita yang baik tokoh-tokoh Jawa ini mesti dulu terutama zaman Islam ini pun dulu cerita yang di situ menunjukkan bahwa apa ini betul bulat pasti ada sisi jeleknya ini kan mesti coba yang coba pikir sisi anunya kisah gaduh nabu para bangsa nepati kisah sampingan pun degan selalu ada sisi-sisi yang terpelihara neneku ada sisi-sisi yang sakit pun apa gitu sakit pun kritik dan itu saja dari dulu udah diceritakan kan mundur ke belakang mundur apa? Pertemuan Jawa karya Islam pertemuan aku dulu udah mundur dulu pertemuan Jawa kan Islam Jawa ada yang gitu kepada Islam nah dua-duanya ketemu dengan peradaban yang sama-sama tinggi. Jokowi peradaban yang tinggi, Islam membawa peradaban ketuhanan yang tinggi. Yang dua layu lara, sampai rakyat patung ke mana muslim. Nah ini ketemu. Jokowi sudah mapan. Jawa ini sebuah kawasan yang sudah mapan. Secara ekonomi mapan, secara politik dimapan mapan sedoyo jadi jangan pernah kemudian menganggap sebelum Islam datang Jawa ini jahiliyah aku kita sudah punya negara beragama kita punya suta soma Rasulullah lahir tahun 571 di sini sudah berdiri beberapa kerajaan besar Nusantara sudah mampu menaklukkan Mongolia menaklukkan Arab menaklukkan Cina menaklukkan Eropa takut sama kekuasaan dari tanah Jawa namanya Singasari. Kita bisa lihat alat musiknya cuma kita bisa lihat Arab lagi terbang kayu bulet, Cina lagi sitar kayu tali, Eropa gitar kayu tali. Nusantara Jawa itu gamelan terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan maju dan penguasaan lalu mapan mau membuat alat musik dari lokal. Makanya ketika Cina itu kesini untuk keramik, oh Jawa itu butuh keramik untuk teknologinya lo lokal karena perdagangan itu terbanyak dibuang ke kaleng-kaleng itu di luar itu. Cina, mereka tuh saya keramik, mereka sembuh lokal. Terus ketemu Islam datang ketemu ya bangsa yang sudah maju. Nah disitulah maka yang Allah cerita itu bisa disebarkan sedangkan itu betul-betul
Sebab saudagar itu tidak boleh ngomong agama. Saudagar itu saudara. Yang boleh ngomong agama di dalam tradisi itu Brahmana. Sekaya apapun, tidak boleh ngomong kalau pedagang itu saudara. Kesatria tidak boleh. Wesya pegawai tidak boleh ngomong agama. Apalagi saudara, petani pedagang. Jadi kalau ada cerita Islam disebarkan oleh saudagar itu cocok. Nah, yang bisa mengimbangi Brahmana itu sinten Pak? Wali. Wali ini bukan ada karomah, Brahmana ini juga ada sakti. Yang saya kira sakti, cakti. Itu Brahmana, Wali ini juga karomah. Nah, makanya penyebaran Islam itu ceritanya tentang kesaktian. Karena di luar kesaktian, wis wong Jawa wis ora perlu diulang. Wong Jawa itu ora perlu diulang cocok tanah, wis kuyai segoro. Wong Jawa ora perlu diulang membangun kekuasaan, wis padha karo utang pepek langit. Jadi tidak ada lagi perih piranti-piranti peradaban yang harus diajarkan kepada orang Jawa. Toto kromo, Wong Jawa wis rampung. Kok beres? Terlihat dari bahasa. Tidak ada satu pun di sini yang tidak punya hak. Semua punya haknya, sekecil apapun. Ketika kecil bisa paham, duwe hak jeneng mine. Nek gede dikasih hak jeneng pari. Nek dipanen dikasih hak jeneng gabah, dikasih hak jeneng damen atau dami. Nek wis dipecah dikasih hak jenengane beras, nek petil-petil dikasih hak jenengane menir. Nek ditar jenengane sego, nek siji kok umpuk. Nek butuh gotong royong, butuh jalur empat, ngisore gosok, intip. Kasih hak semua ada haknya. Butuh yang kecil tidak. Dapat satu bentuk yang tanpa nama ini benar-benar dari Jawa ini. Berarti tidak ada satu pun yang tidak ada namanya. Yaitu kursi, ini ku katil, ini ku diklik. Tiba ini mau macam-macam, ada Yusuf, ada Geblak, ada Belimbang, ada Yosok. Tidak ada satu pun itu menandakan akhlak luhur sudah ada di sini. Konepo. Akhlak luhur, konepo. Jadi ini utang lima makan, lima akhlak, akhlak itu berlaku. Makanya Jawa itu sudah menjadi sebuah peradaban besar. Nah, Islam dugi ini ketemu dengan si koyong ini. Makanya, ya Islam itu sudah ngerti Jawa. Ini hati peradaban di Jawa. Ini bangsa Jawa. Jawa ini orang harus benar-benar mengerti. Nah, orang ngerti orang Jawa. Makanya Jawa ini pasti orang mengerti. Orang ada anak orang ngerti orang Jawa. Orang Jawa. Jawa ini udah ngerti. Makanya bikin lalu orang Jawa ini orang paham. Orang Jawa. Lha mangkane Islam itu dadi Jawa. Soale mlebu. Kaya pulau ngene iki. Mlebu. Kudune kaya pulau niki ditane Kanjeng Nabi lha ulama, Syekhun. Mlebu Jawa kudu campur mlebu nek ora mlebu, ora paham. Mulo kaya ngono iki dilebokno teng Jawa jeneng iki ya. Kiai. Begitu dijenengi kiai, dia kudu paham neng Jawa itu kiai orang musuh Solo. Wonten kebo yo kiai selamat. Neng tumbak kiai pleret yo kiai. Mulane nek bulan suro yo kudu mbah keris kan. Mau kiai. Telu do mbi tuksa. Santri. Yo santri yo kudu ngerti santri, teman-teman yo kudu ngerti. Lho Gusti apa lu dilebokno iki dadi pangeran. Padahal pengiran itu mau pengiran di Borgol, pengiran sambar nyokok, pengiran. Tapi besok di jari ini saya ngecek nombok. Cuma, boleh ngotel itu mau orang paham, orang Jawa. Mulanya saat ini karena saya ngotel paham, karena dereng Jawa.
Jawa. Mulane titik-titik kliru dulu wong Jawa. Wong Jawa, wong Jawa nyekel kembang. Ah. Wong Jawa dolanan tulis musyrik. Kira Jawa iki. Karena urung mlebu gajah, jawane wis kiai, yo mesti paham. Mulane ora ono kebul tombak ono dandang e kiai. Bisa nek kowe Jawa ora paham. Wong Jepang nek urung jawane ora paham. Teng mriki enten Suzuki kok Honda niku nek mboten teng mriki. Dirembet rok Jawa ora paham. Iso nesu tuku aku apa betule Ades. Nek mboten Jawa nesu niku. Riyoyo disuguhi kobar bareng dibuka isine rengginang. Ah, saka tesu ora Jawa. Ora nek delok Jawa niku. Kudu paham. Ora tau teko niki ora dhewe ora tau rene ngopo. Boten kok jalur gunung. Lha soalnya gunung niku jalur ya jalan kok iki kok niku jalan teng dhuwur. Berarti ora betapa hebat. Karena Islam itu waktu itu kasar ini dijelaskan di Quran. Pasal hukum di Taurat, pasal hukum di kasar ini. Oh ya tanduran. Mulut bisa. Padahal Gusti Mung itu ya kanjeng. Kanjeng Gusti Mung itu ya kanjeng. Ada Dimas kanjeng. Lu mulai butuh kok Jawa, bisa nesu. Itu madanya Nabi itu kanjeng. Itu Jawa mulai. Tapi pelajari Jawa, ini untuk jeli. Marus. Nih, nah Brahmana itu, itu gajah. Dharma sikap hidup sing mboten gampang muncul setunggal namanya Upanisa. Upanisa itu kadang menghilangkan jati diri kalau jadi gubernur jadi kalau dapat itu kan akhir keduniaannya hilang terus kabumian lakon urip kaya matanya bumi jadi semakin dijahit-jah bumi ini apa subur menjalankan dharma itu mboten gampang. Terus upawasa, mandi ramangan rambut atau mau bujur itu lebih upawasa. Milo Islam rugi kok gowo ajaran siap ramangan rambut atau mau bujur. Kok koyo upawasa, mulu sambil siap jangan bulan tua, puasa. Ini nih pemahaman. Jadi ketemunya peradaban ini. Demi lo, poroman ini udah ada terekam. Iya. Sektor ekonomi ini pura pasti kita mati. Nek ampe mencari celah itu ono sing kita elek ojo masih ampe itu bulat sehingga potensi manusia ini mau kesasar karena rumah sobat ini maka ada sisi yang dipelihara untuk apa? Untuk mendapatkan celah di lono jadi orang selalu punya bisa dikritik. Metode kau yang ambil itu rekom mau melamati ya atau malam. Ya, si ketika kan tahu rekom itu nabi itu saya ambil bin Ahmad bin Ammar. Dia buat yang nanti senang nanti turun masjid. Tapi buat sembahyang. Sembahyangnya kapan? Mencari ini nanya nih uang. Supaya tetap di luar rumah kita saat gabung senang nanti turun masjid itu orang sembahyang. Kuat orang. Kuat orang lakoni apa? Ini tetap bisa ngomong elek. Nah, ada sisi yang selalu bisa dipelihara supaya nopo uang itu sakit dikritik. Nah, pengaruh Al-Matiyah itulah yang dan nampak sampai di cerita-cerita para raja sehingga para cowok agung ini selalu punya celah. Ada sisi yang di situ menghasilkan kritik. Misalnya ini lah buatan tiang itu ini apa itu tidak melapai sedoyo sehingga tidak ada celah untuk mendapatkan kritik tapi akhirnya kadang ini malah kebleset dengan keapian keapian itu tapi ini projo mulai apa yang tadi ini baru paham kan ini biar dia coba baju sapi tapi kalau bisa dikira nanturpani coba 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 nanturpani akhirnya baju sarung ini itu tidak nol.
ketuaannya sakinah ini sakun yang jauh itu dia kurang main itu ini kotong mulut sakun tak bisa sarung-sarungan tak bisa sarungan berhubung sarungan Allah timung lanang itu baik nasi roman rubah antara ini betul kali dengkul terus dilinting mulut takbir yang coba itu bukan nanti ngeten boten Allah Ojo, kok ya dandan, mulan awamu tiap kawan naik ke puing.
benar-benar untuk otomatis. Media Sumatera kami nyebut tabui. Tabui itu melarung ke laut, keranda-keranda kecil, cucu EU yang menolong kecil. Karena kerandanya yang dipakai untuk mikul mayat itu, kucungnya Nabi itu, bentuknya kayak menara kecil itu. Kejadian itu Karbala. Karbala itu disebut kerajaan Parsi. Saat ini daerah Iran-Iran. Ini itu diri-diriin. Agamanya itu Majusi. Majusi itu punya geni. Nah, geni ini dikira ke bangunan kubur, nginggil sangat namanya Manaro. Nah, milah begitu belum Islam, geni ini dikuang, Manaro ini dikira ngarep mas, masjid. Akhirnya ngarep masjid yang kompensi agar Manaro. Sehingga akhirnya kuampe Manaro, tekan Solo jadinya menolong. Nah, pula ada menara-menara kecil. Ini kutung tabui namanya. Soalnya kuni tabut. Tabut itu kan istilah kotak. Tak itu yang di langit, itu pusat kata dunia. Jadi kita pun Sulaiman. Ya, seperti melawan. Jadi ini paham. Lu artinya meletakkan sendi-sendi keislaman dengan sangat dalam di Jawa. Jadi itu guys, saya di mana kok gomor itu dilakukan di tenang. Sakit adoi haji. Haji ini wadoh. Wangil. Terus haji ini betul gampang kan ini orang Jawa. Soalnya akidah ini dari umat. Ini aku angel beda no. Antara agama yang sebelumnya dengan agama apa? Mulanya aku coba itu orang yang kajian ini belum rapi. Orang yang kajian ini yang putih mana sih? Ini aku sebab haji kan kalau aku coba itu angel. Soalnya tentu ini aku sadar ini aku Hindu. Hindu ini aku gak ada canggih, patuh. Ini pun ingatnya dari luar lu mau haji ke apa? Lu mau berdoa waktu nih? Oh iya, itu sepiku. Nah, kalau malah lu terlihat ke Miwone. Nah, ini pun lu selimpang. Sekiji selimpang kuning, sekiji selimpang kuning. Ini rampung, urusannya pun lu rambut. Siji digudul, siji tahalul. Pertuang aneh, pertuang sikik. Setunggal baju jumpet, setunggal baju jam. Nggak lalu ini kalau kita mau tahu bagaimana ini gadri, ini berikut, itu kurban. Jadi ini bener-bener, ini dari mapan akidai, kok lu mau berikut, ini bubar. Lalu akhirnya ini berlaku, ya wis, rasa itu korona, aku tak ada, tidak malah ribet, kurslet. Wis, sholat Jumat ini masjidnya dewi-dewi, yang petang puluh siji, coba, berjuang. Nah sementara masjid waktu itu di Gunung Merapi, ini saya cuma tilku, bro. Saya jaman lu tidak tahu saya ini Al-Kabir, orang Jawa nyebutin saya cuma tilku. Ku bro, Eka Gada Putra Ibrahim, Asar Kondi, Eka Gada Putra Raden Rahmat Sunan Ampel, Eka Gada Putra Pak Mahdum, Eka Gada Murid yang Sunan Kali, Joko, Eka Gada Murid namun pun Sunan Ge. Kesan Sunan Kalijogo hingga ada murid yang Joko di ingin Sunan Ampel dan ada murid yang Raden Fatah cikal bakal seluruh kerajaan. Nah, milah kesana si cikal bakal kerajaan kita dari Turki, itu lucu. Ya kerajaan Islam ini cikal bakalnya jadi kerajaan besar. Nusantara, oh iya, cikal bakalnya itu Turki, itu lebih mudi. Turki, cik, betul. Kita itu selalu gak pede bahwa ketika kita punya sesuatu selalu dikaitkan dengan punyanya orang lah. Orang lain, patah hilang dari itu gak pernah bisa hilang. Kalau ngomong jambu gede cincin, ini jambu bangkok. Nongko gede gede nongko londo. Sing asli itu kan gula Jawa. Kita itu kenapa sih gak pede? Duit Islam mereka kurang pede, kurang.
di luar gaya mereka. Lho buktinya apa? Kemampuan mengelola Islam teng Jawa niku saged mempertemukan perbedaan suku, bangsa, agama dengan mengambil kalimat kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'iyati. Sira kabeh pemimpin sing kudu iso tanggung jawab antara sing mimpin dan dipimpin. Jadi konsep itu konsep ro'iyah, beda-beda tapi tanggung jawab. Sing saiki dadi rakyat niku kok khas wong Jawa jika konsep nang Nabi mundut mereka. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ro'iyah untuk warga bangsanya hanya muslim Indo. Makanya ro'iyah itu dikumpul Nabi itu musyarakat masyarakat. Nek beda paham masyarakat fil amri itu musyawarah. Musyawarah sing nata para wali maka daerah yang disebut wilayah. Dan wilayah itu yang jadi NK. Maka cikal bakal para wali mendirikan negara-negara kerajaan-kerajaan begitu jadi NKRI semua mengikuti konsep ro'iyah yang ditawarkan dari awal oleh para wali. Thank you.